Lelki Gaming. Hari ini kita akan mainin game judulnya D-Dox. Kalau nggak salah ini kita jadi hacker atau kita jadi pemimpin perusahaannya yang harus mencari hacker. Oke, kira-kira gitu. Oke, industry at the time player ada CEO-nya sama hackernya ya. Kalau kita jadi CEO-nya, kita harus nangkapin hacker-hackernya dari ngambil informasi perusahaan kita. Atau kalau kita jadi hackernya, kita harus ngehack semua yang ada di sini, informasi-informasi pastinya ya. Pertanyaannya gimana cara kita ngehack? You can only hack things that are glowing red. Oke bro, jadi yang warna merah-merah gini, bercahaya warna merah ini bisa kita hack. To hack anything in game, make sure it is required pencet E. Pas dekat kita pencet E, katanya begitu. Oke. Next, you can make a quick escape from CEO by crawling under fan by pressing. Oke. Jadi kita bisa menghindari juga dari si CEO-nya yang ngejar kita ya, pencet shift atau left shift ya. Wah, ini bro sembunyi-sembunyinya gitu bro. Oke. How do I earn crypto? Crypto is currency in the game and is earned by hacking things. Oh, dapat uangnya dari hasil hack-hacknya ya. Oke, some object require central condition to meet before you can hack them, like turning power on. Oke, jadi ini nyalain dulu segala macam katanya. Oke, jadi nggak bisa langsung dihack bro ya. Ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalau kita jadi CEO, trap the hacker by hitting them with your stun button. Bisa dibukul hackernya, then you can close their orb, press pencet E untuk ditangkap. Oke, to trap hacker, grab them and bring to market trap location. To trap the hacker, press E to hack the trap door, press left C to yes, ability to slow you down but clear your vision. Oh, bisa lihat Byakugan juga ya. Oke, kita pilih aja nih bro, Hope of Brilliance, Pipe Squad. Ada experience, how do I open my tablet? To open your tablet, pencet E pas di lobby. Oke, siap. Oh my god, benar juga ya, that's all. Thank you. Oke bro, kita bakalan mulai. Pertanyaannya, Welcome to D-Dox. Oh, ini kah? Karakter kita kah? Oh my god, kita aja biar gak kelihatan bro ya. Rambutnya bisa... Kenapa jadi cewek semua rambutnya? Ya, kita aja lah. Seperti biasa ya, bangnya. Spike 5, skill level 7, ya gak bisa pake masnya. Kita mau jadi hacker ternama. Nah, gini aja ya. Tabletnya. Oke, harus level 2 tablet. Demtech Faction. Factionnya bisa mainin kah? Ah, bisa kan? Yaudah lah ya. Oke. Loh, gak dipencet yes, jadi begini mah bentuk kita. Ya, sama aja bro ya. Oke, waiting for next round bro. Kita tunggu dulu ronde berikutnya katanya ya. Sambil nunggu, by the way ini apa? Ada hurufan G. Pencet E to play. What? Tic-tac-toe. Main maksudnya. X. Oh gitu doang. Oke, lumayan bro, dapat kripto, dapat duit katanya. Oke, jadi ini tempatnya hacker bro ya. 1000 kali ever. Oke, 1000. Oke, next sebelah sini apa? Style. Oh, buat ganti-ganti rambut atau apakah? Ada Kenny Gaming teman kita bukan? Aloha Kenny. Ohoy, teman kita nampaknya di sini. Ini for the next round your chance baby. Oh my god, anti CEO. Ada anti CEO double experience. Oke. Okay. Sebelah sini tic tac toe lagi. Tadi kita kalau mau ganti baju lagi gimana ya? Di sini kah? Di sini enggak ada apa-apa, bro. Ini apa nih? Atas kah? Not. Oke. Okay. Player shop. Oh. Di sini ada buat ininya, bro ya. Ada apa namanya? Store-nya, bro. Jadi kalau kalian, oh dia tabletnya begitu bro, gede banget. Oke, ini pertanyaannya cara nge-close-nya gimana pak? Rek bro. Cara meng-close-nya nggak bisa kah? Mau pencet L lagi buat pencet L. Oke, kalau gitu kita tungguin aja bro ya. Oh, sebelum itu ada fraksi yang harus kita pilih kah? Oh, fraksinya ini lebih ke duit, ini lebih ke experience, ini duit sama experience. Ini aja lah bro ya, tengah-tengah lah ya. Pencet E. E. Nggak bisa dong. E. Nah, udah kah? Kayaknya udah ya. Oh, buat ngeluarin tabletnya juga pencet E, bro. Oh, ini apa nih? Ini apa nih, bro? Claim host straight reward. Oke. Boleh juga nih, bro. Tapi nggak bisa, bro. Sayangnya nggak bisa, bro. Benar-benar ya. Oke, kita tunggu, boys. Oke, bro. Kita mulai. Capture the hacker. Oh, kita jadi CEO-nya. Capture the hacker and lock them in closet. Oke. Lucky you. Oke, kita cari bro ya. Cara ngeluarinnya gimana? Pencet shift kah? Oh, buat shift. Oh, ini merah-merah ini bisa buat di-hack kah? Kita jangan nge-hack mereka. Oh my god, tapi benar-benar gak kelihatan bro ya. Benar-benar gak kelihatan mah jadi CEO. Oh, gak gampang ternyata. Biar aku kan.
Ya, kita ada waktu sekitar hampir 500 detik. Wuhuhuhu. Where are you boys? Ini kita bisa pada masuk gak sih? The object is currently disabled. Kita cara masuknya kayak gitu tuh. Ini kan ini yang nyala-nyala lagi di hack artinya. Oh no, copit! Copit! Go, 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 go. Ini gimana cara masuknya, bro? Masa saya nge-hack juga? Ini kan tempat saya, pak. Oh my god, pada di mana bro? Pada di mana bro? Oke, gua nggak tahu di pada di mana bro. Di dalam sini kan? Pokoknya ada tanda-tandanya bro kalau lagi di-hack gitu. Oke, nggak ada. Nggak ada. Ini kita hack juga. Waduh, nge-hack tempat sendiri bro. Ada orang pak, ada capit! Iya, kena gak bro? What? Kena gak tuh bro? Kena gak tuh bro? Capture the hacker, gue gak tau kena apa enggak. Oh my god, larinya cepet banget. Gimana caranya bro? Diklik kiri atau pencet E bro? Nanggep. Coba sini kau. Sini kau. Oh my god. Kita kejar terus. Ini 147, apaan tuh bro? Oh dia informasinya. Benar-benar gue juga gak ngerti bro. Oh, dia bisa masuk ke situ bro. Oke. 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 Dia larinya cepat banget, bro. Dia larinya cepat banget. Oh, bisa nyerosot gitu soalnya ada lubang gitu, bro. Oh, begitu. Oh my god. Oke, kita bakal lihat udah ya. Ayo lo, kemana lo? Pencet E. Grab or release, pencet E, grab. Oh, bisa ditangkap. Oh, harus ditangkap dulu, bro. Jadi digini dulu, dipegang gitu udah ya. Habis itu kita masukin sebelah sini bro. Oke, trap sebelah sini. Nah, kita masukin. Oh gitu. Cara nge-trapnya gitu bro. Susah. Oke, kita cari lagi ya. Kita cari lagi mereka bro. Oke, kita melihat ada penampakan yang sedang mencopet sebelah sini. Iya. Oh, ini ada beberapa bro. Ada beberapa bro yang bisa kita ambil. Come, come, come. Sini, sini. Ini ada kebetulan ada copet sebelah sini bro. Sini kau. Sini kau. Nah, ini kita ambil aja, bro ya. Ini bisa diambil kan? Yang lainnya pada kemana, bro ya? Kayaknya harus disimpan dulu deh, bro ya. Kayaknya harus disimpan dulu baru ngejar yang lain mungkin gitu kali ya. Oh my god. Oke, ini kita hack ya. Press ini trap. Oke, nah kita masuk. Oh, gitu. Oke bro, itu ada ngehack kita lagi bro, ada ngehack lagi bro. Ini yang tadi belum kapok-kapok juga nih orang. Iya, sini kau. Nggak kamu kamu ya. Ya kita hack bro, kita hack. Ini masih ada yang ngehack juga di sini. Oh ini hasil hackannya ya. Oke, ini jadi hack lain punya saya pak. Masa menghack diri sendiri. Oke bro, kita bakal cari lagi ya. Cuman sayangnya tadi. Sini kamu, sini kamu, sini kamu. Iya, dia kena saudara-saudara. Oke, di sebelah sini ada bro, ada trap bro. Mana orangnya? Sini, 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 sini. Yoi, sini, 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 sini. Oh my god, kita benar-benar menangkap copet kerjaan kita. Oh my god, oh my god. Belok kiri. Belok kiri. Oh my god, yos. Oke, terus ada. Sini, sini, sini. Grab, oke. Sini kamu. Sini kamu. Masuk sini, yos. Satu lagi, pak. Satu lagi, pak. Oke, pertanyaannya ada di mana, kak? Ya, karena tahu pelakunya di mana. Kayaknya exitnya di sini, deh. Kayaknya, bro, ada dua tempat exit, gitu. Kita harus mencari satu lagi. Escape, ya. Dia melarikan diri. Ya, hacker escape satu orang bro. Ya, berat satu lagi. Oh my god, benar-benar mengerikan bro ya kalau dikejar ini bro. Oh, oke bro, jadi itu dia bro ya. Kalau kita jadi CEO-nya, kita deketin musuhnya tinggal klik kiri atau pencet E. Udah ketangkap, dia bakalan jadi bola-bola gitu. Terus kita seret mereka, terus sekarang mereka di closet. Oke, kita bakalan tunggu sekali lagi bro. Kita lihat apakah kita jadi CEO lagi atau jadi copetnya ya. Oke bro, kali ini kita jadi hackernya Run from CEO and hack all device new it. Oke, seems like getting steamy. Oh my god, ada sedikit berkabut katanya bro.
Oke, shiftnya buat gini, buat nyorosot gini, sorot-sorot. Oke, tapi kita nggak bisa. Oh my god, ini bisa dihack nggak? Nggak bisa ya, nggak semua bisa dihack, bro. Mana bisa, bro? Pencet, nggak bisa, oh harus yang merah itu, bro, ya. Terus kita bakal cari, bro, kita bakal cari. Wih! Jadi kita cuma bisa, ini kan? Oke, ini bisa dihack. Hati-hati. F, oh pencet F, ada, bro. Lumayan susah juga ya. 2-1. Lagi, pak. Gak bisa lagi kan? Oh my god. Oke, kita bakalan coba Oke. Kita bakal lihat, ini bisa dihack, bro. Warna merah soalnya, warna merah, pak, ini. Hack the server first. Oh my god. Kita harus cari servernya dulu katanya, bro. Oh no. Ini teman-teman kita kah? Oke, teman-teman kita masuk. Teman-teman kita masuk. Server tuh ini bukan ya? Gak ada tulisannya, bro. Bukan, aman. Aduh, gak ada bisa di... Mana nih? Hacking. Dudut. Itu dulu kan maksudnya? Gak bisa, bro, kenapa ya? What? What happened ya, bro? Gak bisa. Hack 0% tulisannya, bro. Hack server first. Oke, servernya yang mana ya? Entahlah, bro, server yang mana. Yang kayak gini kah? Kayak ini ada hacking. Oke, kita bakalan hack, bro. Kayaknya sih ini servernya, kayaknya ya. Pencet F, F. Oke. Skill check pass, oke. Terus apa lagi nih? Udah kita kayak ini, bro. Oke, hati-hati. Wow, ada. Ada CEO-nya, pak. Gua ada dengar suara deg-degannya, deg-deg. Kayaknya bukan kesini, cepetan. Buka, hack. Oke, lagi dihack sama dia, bro. Yang begini bisa dihack kan ya? Oke, bisa dihack, bro. Reka, come on. Kita copet ini, bro, ada, bro, Kenny Gaming segala macam, teman-teman kita. Udah ada yang kena trap satu orang, oh no. Buruan. Yos, dapet, pak. Apa ini, bro? Level up, wow. Ini gak bisa, ini apa, bro? Wolf killer teman kita kah? Oke, come on. Kita lanjut, bro. Mengerikan. Ini udah keluar kah? Bisa keluar kah? Oh, bukan. Coba kita lihat ya. Empty. Oh, ini penjara. Eh. Help, ada butuh bantuan, pak. Ada butuh bantuan teman kita. Ada, oh baiknya bisa langsung ini kah? Oh, gak bisa. Oh, sekarang udah bisa, bro. Udah bisa, udah dihack, bro, sekarang, bro. Come on. Hop. Yos, jadi harus pencet F, bro, kalau ini ya. Soalnya tadi servernya udah kita hack, jadi udah bisa juga. Come on, ada yang lewat dong. Teman kita kan itu tadi. Wow. Kita cek apakah ada. Coba tuh, gak ada, bro. Kaget siapa. Ih, mengerikan. Ini ada bisa dihack kah? Ada komputer. Gak bisa, bro. I'm coming, find the exit. Oh, exit, pak, exit. Udah beres kayaknya, bro. Kayaknya udah beres, bro. Bisa ke sana atau bisa ke sebelah kiri. What, teman-teman, what? Dia lari. Woy, kenapa kamu lari? Kita harus exit, pak. Oh my god, dia ngejar kita, lari, Barnak, ini sumpah, pak. Cepetan, hack. Pak, di belakang kita, pak. Bapak, Oke, dia kemana? Lari aja ke sebelah kiri. Oh my god, kita gak bisa lari ke sebelah sini, bro. Oke, kita tunggu dulu aja, bro, ya. Oke, dia ngejar kita. Damn. Oke, kita lihat. Aduh, gua salahnya larinya ke sebelah kiri sini, Jadi repot, bro. Kita ke exit di sebelah sana, bro. Exit. Gila, jauh banget exitnya, bro. Mengerikan. Exitnya kenapa gak ketemu nih? Escape teman kita, pada escape, kita doang yang nggak lolos, bro. Di mana ya exitnya, bro? Sebelah situ tulisan exit. Exit, yeah! Akhirnya, mengerikan sekali, bro.
Jadi hacker ternyata susah bro ya. Oke bro, jadi tajuan hari ini, thank you nonton, dan thank you juga buat kalian yang udah mampir. Ada Kenny Gaming, ada IDN David, terus ada siapa lagi sebelah situ yang lagi joget. Pokoknya semua yang dari main bareng. Semoga next episode kita bisa mabar lagi. Woi!